Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dua Putri Organic Farm. Hari ini kita mau lihat dulu perkembangan entok atau mentok yang pecah telur. Kita langsung letakkan di media aquaponik. Jadi seperti ini. Pada seger-seger, namun ada kekurangan, artinya untuk media pakan masih terlalu tinggi, sehingga untuk usia anakan masih belum bisa mencapai untuk tempat konsumsinya. Itu kekurangannya, jadi masih menggunakan media nampan seperti itu. Kemudian mentok kepada renang. Kekurangannya juga perlu diberikan lampu. Jadi ini kita masih ngeset untuk lampunya, sambil mengkondisikan untuk fermentasi di proses air persiapan untuk lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba yuk cek posisi dari kandang tetas lalat BSF Dua Putri Organic Farm. Karena ini masih baru, masih selesai dicat. Ini biar pada nggak kabur, jadi kita batasi antara ruangan pintu untuk ruang tetasan, kita pasang semacam pintu pengaman yang dibuat dari spanduk biasa. Kami punya resleting ini, ketinggiannya sekitar 2,15 meter dengan lebar 1 meter. Jadi kalau kita berada di dalam itu benar-benar gelap, sama sekali tidak ada cahaya, karena dia memang ruangan untuk penetasan. Kita buka tuh, bisa dilihat rupa-rupanya sudah ada yang standby. Sudah masa tenang, masih menunggu tinggal untuk proses penetasan. Dan di bawah itu ada air yang dipergunakan untuk sebagai media dari posisi suhu, biar suhunya enggak panas ya. Jadi dikasih air seperti ini. Ini ada airnya seperti itu. Itu air biasa aja sih. Jadi di bawah medianya airnya. Dengan tujuan supaya posisi dari cuaca dan suhunya benar-benar lidahnya kuat, jadi bisa menjaga stabilitas cuaca dari ruang penetasan. Yang di belakang ini kita lihat itu ada lubang ukuran 5 cm yang dipergunakan ketika nanti lalat-lalatnya yang ada di media ini, atau pupanya yang nanti menetas, pertama kali yang dia lihat adalah cahaya yang di atas, sehingga posisi mereka nanti langsung menuju ke sini, pindah ke kandang kami. Itu untuk kandang lalat baru saya, renovasi tipe 21.
Oke, tadi kita sudah dari kandang tetas, sekarang kita menuju kandang kawin. Bagaimana penampakannya? Tuh. Di kandang kawinnya sudah bersih, tinggal kita kasih media untuk bertelur. Karena ini renovasi baru, kemarin banyak sekali yang lepas karena posisi air yang tidak ada salurannya di depan. Dan bahan dasarnya di bawahnya adalah triplek. Kemudian saya renovasi dengan menggunakan beton. Atasnya dikasih jaring begini. Kemudian kita gantung satu jalur aja untuk posisi dari pelepah pisang kering. Tujuannya apa? Kadang ada yang pembudidaya itu terlalu banyak memasang posisi dari pelepah pisang kering, sehingga pada saat lalatnya kawin itu kadang bisa tanpa sengaja nabrak ke sini, dan akhirnya menyebabkan kematian dan stres yang berlebih kepada lalatnya. Jadi nanti kita akan letakkan tempat posisi bertelurnya ada di sini sepanjang ini. Nah, tujuannya agar lalat itu bisa fokus dan tidak bertelur di mana-mana ya. Misalnya kan bisa saja kejadian bertelur di antara selah ini dan lain sebagainya, di mana yang menurut mereka nyaman. Sehingga kita membiasakan, saya dapat juga ilmunya dari beberapa master itu, BSF, jarak. Kenapa untuk ruang tetasnya harus ada sendiri? Karena tujuannya untuk salah satunya menghindari bau dari pupa tersebut dan menyebabkan lalat itu akan migrasi di sana bertelur sembarangan. Kita coba untuk konsentrasikan begini, seperti kandang yang dulu. Jadi begitu dari dua organik farm Blitar memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana caranya pembuatan kandang BSF versi ala kami. Jadi di situ juga ada untuk seperti bolongan, sehingga kita bersihkan, nanti untuk lalat-lalat yang mati akan masuk ke sana dan kita ambil, kita olah menjadi tepung lagi sebagai salah satu media pancingan untuk lalat itu biar bisa bertelur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton terus video dari kami, Dua Putri Farm Blitar Raya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel-channel kami. Selamat sore guys, selamat menjalankan aktivitas kalian di sore hari ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.